Sebelum kita aplikasikan resin pada top table kitchen set, kita kuas dulu seluruh permukaan meja dengan resin, supaya resin dapat menyerap ke seluruh pori-pori kayu. Setelah itu, tumpahkan resin secara perlahan dan merata menggunakan ember atau gelas takar ke seluruh permukaan meja kitchen set. Resin yang sudah diaplikasikan pada top table kitchen set dibiarkan sampai mengering sekitar 2-3 hari. Nah, seperti apa hasilnya? Simak video selanjutnya ya. Jangan lupa like video dan subscribe channel ini.